Baik, Tun Dr. Mahathir Mohamad pula dilihat tiba di kediaman peribadi beliau di Seri Kembangan sekitar pukul 6 petang tadi selepas melaksanakan tugasnya pagi tadi sebagai Perdana Menteri Interim. Dan untuk perkembangan lanjut, kita berlintas langsung bersama wartawan Shamira Sufri yang kini berada di luar pintu masuk A kediaman peribadi Tun Dr. Mahathir Mohamad di Seri Kembangan. Shamira, teruskan. Baik, terima kasih Syarif dan Hazard di Angkasa Puri. Jika tadi rakan sugan saya Ravin berada di sini, kini saya perlu menggantikan tempat Ravin bagi melaporkan perkembangan terkini dan juga liputan semasa di pintu masuk gate A kediaman peribadi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan petang tadi sekitar jam 6 petang, kelihatan kenderaan rasmi yang membawa Tun Dr. Mahathir Mohamad mula memasuki pintu masuk gate B di sebelah sana. Selesai saja Tun Dr. Mahathir Mohamad melaksanakan tanggungjawabnya sebagai Perdana Menteri Interim di Pejabat Perdana Menteri PMO di Putrajaya pagi tadi. Difahamkan di PMO, Tun Dr. Mahathir Mohamad melakukan pertemuannya bersama dengan beberapa ketua ahli politik, antaranya seperti Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Lim Guan Eng dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga Muhammad Sabu. Baik, dalam pertemuan tersebut semestinya ia berkisarkan tentang perkembangan politik semasa dan juga landscape politik yang berlaku di tanah air kita sekarang ini. Dan menurut satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Lim Guan Eng, beliau ada memaklumkan mengenai intipati yang berkisarkan tentang pertemuannya bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tadi antaranya adalah membincangkan mengenai pakej rangsangan ekonomi, iaitu suatu perkara yang diadakan bagi mengatasi ansaman jangkitan kluster COVID-19 yang dijadualkan diumumkan pada 27 Februari ini, iaitu 2 hari lagi oleh Perdana Menteri. Namun Tun Dr. Mahathir Mohamad telah perlu meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri pada 24 Februari. Bagaimanapun, Tun Dr. Mahathir Mohamad memaklumkan akan mengumumkan mengenai pakej rangsangan ekonomi ini pada satu tarikh yang akan ditentukan kelak. Baik, sedikit perkembangan di perkarangan di pintu masuk gate A ini, di mana sejak awal pagi tadi sekitar jam 8 pagi sehingga petang ini, para pengamal media mula memenuhi perkarangan di pintu masuk gate A dan juga gate B bagi menunggu ketibaan Tun Dr. Mahathir Mohamad selesai saja melakukan tugasannya di PMO. Dan menjelang lewat petang, pengamal media mula mengosongkan perkarangan ini bagi memberi tumpuan kepada sidang media oleh PAS dan UMNO, oleh Setiausaha Agong PAS dan Setiausaha Agong UMNO di pilihan petisi yang berlangsung pada petang tadi. Dan seterusnya selepas ini sekitar jam 8.30 malam, dijangkakan media akan memberikan tumpuan kepada mesyuarat Majlis Presiden PH yang akan dilakukan di HQ PKR Tropicana di Petaling Jaya. Baik, setakat itu saja yang dapat saya kongsikan setakat ini di pintu masuk gate A di kediaman peribadi Tun Dr. Mahathir Mohamad di Seri Kembangan, Selangor. Untuk itu, teruskan bersama dengan RTM, iaitu jenama media paling dipercayai di Malaysia. Sebarang maklumat lanjut akan kami salurkan kepada anda di semua saluran RTM. Untuk itu, sekian sahaja laporan dari saya, Shamira Syurfi di Seri Kembangan. Kita kembalikan kepada rakan penyampai dan Kasa Puri.